ibu saya juga sakit ya, karena bapak saya itu orangnya agak emosional ya, sehingga orang tua saya sakit, mama saya sakit itu dibawa ke paranormal, sering diejek ibu saya orang gila. Kemudian setelah saya mulai sadar, waktu itu saya dengar dari sekolah gitu kan, waktu pulang dari teman, mama saya pergi ke depan rumah orang, dia nyanyi-nyanyi, kemudian ditampar oleh orang gitu. Saya sedih gitu kan, saya berpikir, Tuhan kenapa mama saya sakit gitu. Tapi setelah saya ambil Alkitab yang saya baca itu, saya taruh di atas kepala mama saya katakan begini, dalam nama Tuhan Yesus, mamaku sembuh. Entah kenapa ya, mulai sejak itu mamaku tidak pernah sakit lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Bahkan ketika saya juga mau, ini saya bukan ini ya, bukan mau membuka atau menjelekkan satu gereja, tidak. Gereja itu semua baik ya. Saya percaya gereja semua baik, dari denominasi manapun semua gereja baik. Tapi mungkin ada saja oknum yang mungkin tidak suka sama kita, mungkin karena tidak suka sih sama keluarga kami, sehingga saya ke gereja itu saya diusir. Kamu tidak pantas ke gereja, katanya gitu. Jadi selama saya itu di sekolah SD, SMP, SMA, kami itu dipandang sebelah mata, dianggap kami tidak punya Tuhan, tapi saya berpikir saya punya Tuhan kok gitu. Dan setelah saya merantau, saya kuliah. Nah, di waktu kuliah itu banyak ya pertolongan Tuhan yang dilakukan Tuhan sama saya. Waktu itu saya mau diperkosa seorang laki-laki. Ketika itu saya meronta-ronta karena tenaga laki-laki ini sangat kuat. Tapi bagaimana caranya supaya saya tidak diperkosa gitu kan? Dengan beringas dia mencoba untuk memperkosa saya. Tapi saya panggil Tuhan Yesus, saya panggil dalam hati, Tuhan Yesus tolong saya. Kemudian laki-laki itu langsung duduk terdiam gitu kan, saya pun heran. Loh, laki-laki ini langsung duduk terdiam, dia langsung begini, aduh saya minta maaf ya, saya lakukan apa tadi. Akhirnya tidak jadi saya diperkosa. Itu saya panggil nama Tuhan Yesus hanya dalam hati loh. Saya menjerit dalam hati, Tuhan Yesus tolong saya. Tiba-tiba laki-lakinya langsung duduk terdiam, gak bisa ngapa-ngapain. Langsung dia sadar minta maaf. Dan itu saya percaya kuasa Tuhan Yesus yang sedang bekerja. Lihat dari sudut pandang non-believer, pasti amburadul. Oleh sebab itu kita harus mendengar dari sudut pandang firman Tuhan. Nah, pertanyaan pertama kami karena sering ditanyakan seperti ini. Mengapa kaum seberang berpikir bahwa nyawa Yesus dicabut setan gitu ya? Apa yang membatasi pikiran mereka? Mengapa mereka berpikir seperti itu ya? Saya aja terpaksa harus bertanya seperti ini, mengurangi sedikit level pemikiran saya untuk menjadi seperti pemikiran non-believer lah gitu ya. Jadi mohon dijawab, diberikan sedikit pencerahan mengenai hal ini, kami karena. Iya. Kenapa mereka selalu bertanya seperti itu? Tujuannya yang pertama, satu, untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, bahwa yang mencabut nyawa Yesus adalah setan. Itu pemikiran mereka ya, supaya merendahkan dan menjatuhkan Tuhan Yesus. Yang kedua, karena mereka tidak paham kenapa manusia mengalami kematian. Karena beberapa kali saya tanya mereka ya, kalian kenapa mengalami kematian? Ya dia jawab saja, ya karena memang sudah waktunya mati gitu. Jadi tidak tahu mereka alasannya kenapa mengalami kematian. Nah kalau kita manusia ini orang Kristen ya, menurut iman kita, kita paham jelas apa sebabnya kita mengalami kematian atau manusia kembali ke debu tanah. Nah yang kedua, yang ketiga, karena mereka pikir yang mencabut nyawa itu ya setan gitu kan, pencabut apa, malaikat pencabut nyawa gitu. Jadi mereka pikir pencabut nyawa itu ya setan gitu. Padahal mereka tidak paham bahwa Yesus atau nyawa Yesus tidak dicabut oleh setan atau tidak dicabut oleh siapapun. Tetapi Tuhan Yesus memberikan nyawanya ya kepada kita, kepada Bapa untuk sebagai penebusan dosa ya, supaya kita hidup. Dia memberikan nyawanya kepada kita. Karena Tuhan Yesus berkata ya, tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada seorang sahabat memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Siapa dia ya? Tuhan Yesus. Dia menjadikan kita, dia menganggap kita sahabatnya. Dia memberikan kepada kita nyawanya supaya kita hidup. Puji Tuhan, haleluya. Jadi Tuhan Yesus memberikan nyawanya kepada Bapanya untuk pengampunan dosa, untuk supaya kita hidup.
Jadi nyawanya tidak dicabut oleh setan, tidak juga dicabut oleh siapapun. Tapi Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, untuk kita sebagai pengampunan dosa, supaya kita hidup. Nah itu Bang, karena mereka memang tidak paham ya. Menurut mereka yang mencabut nyawa mereka itu ya setan gitu, dan juga untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita supaya kita hidup. Dan setan tidak berkuasa sedikit pun terhadap Tuhan Yesus. Bahkan setan gemetaran bertemu dengan Tuhan Yesus. Masa iya setan yang mencabut nyawa Tuhan Yesus? Kan tidak mungkin. Sedangkan setan aja gemetaran ketemu Tuhan Yesus. Waktu dia ketemu di apa ya, dia di Gadarasa itu, adakah engkau datang menghukum kami atau menyiksa kami sebelum waktunya? Itu setan tuh gemetaran. Boro-boro dia mencabut nyawa Yesus. Wah, siapa dia setan ya kan? Ya gemetaran ketemu Tuhan Yesus, apalagi cabut nyawa, tidak. Itu sama sekali tidak benar ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan atau menyerahkan nyawanya kepada Bapa untuk supaya kita hidup. Begitu Bang, terima kasih. Amin, puji Tuhan, luar biasa ya. Benar, bukan dicabut ya, tetapi diserahkan. Karena memang karya keselamatan Tuhan Yesus itu ke bumi, memang harus mati untuk menyelamatkan kita. Ingat, beberapa hari lalu kita telah membahas, ada 7 kurang lebih, bukan membahas sebenarnya ya, dari kesaksian dan kita diberkati, ternyata ada 7 keselamatan. Mengapa tujuan Yesus itu harus mati di kayu salib? Salah satu adalah untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Kalau tidak ada tercurah darah di kayu salib, tidak ada penebusan, bagaimana kita bisa didamaikan dengan Bapa yang sudah berdosa? Nah, oleh sebab itu memang Yesus datang harus mati untuk menebus dosa kita. Kalau datang bukan untuk mati, untuk apa datang? Dari surga juga bisa untuk membinasakan semua manusia ya, tetapi bukan karya keselamatan jadinya ya, tetapi menjadi karya membinasakan. Tapi itu bukan maksud Tuhan. Tuhan itu luar biasa mau menyelamatkan kita dari perbuatan dosa, sehingga kita bisa dipertemukan, didamaikan dengan Bapa lewat darah yang tercurah. Luar biasa, puji Tuhan. Apakah Yesus beragama Kristen? Nah, tolong ini sebenarnya pertanyaan sudah sering ditanyakan, dan tetapi kenapa kita harus menjelaskan hal ini sejelas-jelasnya, supaya juga yang imannya lemah seperti Kak Mikana tadi katakan, teman-teman bisa dikuatkan ya. Nah, boleh Kak Mikana, bagaimana menjawabnya pertanyaan ini, silakan. Iya, Tuhan Yesus tidak beragama Kristen ya, sedangkan kita saja sebenarnya bukan agama gitu, karena gereja mula-mula ya, kisah para rasul atau rasul-rasul, mereka itu tidak punya agama, tapi menyebut diri mereka itu pengikut jalan Tuhan ya, seperti kita lihat di kisah para rasul 9:2. Jadi mereka pengikut jalan Tuhan, bukan suatu agama gitu. Kemudian juga mereka disebut pengikut jalan kebenaran ya. Karena apa? Karena memang Yesus telah jalan kebenaran. Jadi mereka pengikut jalan kebenaran. Kemudian dikatakan Kristen. Nah, bagaimana mungkin Tuhan Yesus beragama Kristen, sedangkan Kristen artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus? Kan tidak mungkin Tuhan Yesus mengikut Tuhan Yesus kan? Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ya, melalui bangsa Israel. Dia datang ke suku Yehuda ya, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi ya, atau dari bangsa Israel. Tetapi Tuhan Yesus datang bukan untuk membawa agama. Bahkan nanti ketika dia datang di akhir zaman, yang ditanya bukan kamu dari agama mana atau kamu dari gereja mana, tetapi yang ditanya adalah tentang bagaimana talenta kita, apakah kita sudah jalankan, apakah kita sudah berbuah, yaitu untuk memberitakan siapa dia ya. Karena kita disuruh pergi beritakan Injil. Juga di Matius 25 ya, bahwa kita harus menjalankan tugas yang diberikan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak punya agama, bahkan dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dan Tuhan tidak mungkin punya agama. Tetapi ketika dia datang inkarnasi ke dunia ya, dia datang ke bangsa Yahudi, dia juga mengikuti seluruh hukum Taurat dengan sempurna, dan juga mengikuti tradisi Yahudi dengan baik dan sempurna ya. Karena Tuhan Yesus datang sebagai manusia, bukan manusia jadi-jadian, atau sebagai Tuhan yang semena-mena. Wah, aku Tuhan nih, ngapain saya ikut tradisi kamu? Oh tidak, Tuhan tidak seperti itu. Dia datang untuk memberikan kita contoh dan teladan, supaya kita juga rendah hati seperti Tuhan Yesus rendah hati, juga kita taat seperti Tuhan Yesus taat ya. Jadi Tuhan Yesus tidak punya agama Bang, bahkan
Tuhan Yesus mengasihi semua dari agama manapun.